Wih, lumayan juga Sep, nanjak sektor Sep. Capek ya? Lumayan. Tidur dulu. Ini nih deh. Geser sini. Biar. Baiklah, kita lanjutkan pertandingan babak kedua ini antara Pabas dan tamu kita Lampung Plus, yang mana pertandingan sore ini sangat menarik dan disaksikan 2.500 penonton. Antusias penonton, antusias penonton sangat tinggi sekali. Setelah COVID ini ya. Ya, akan saya bacakan susunan pemain di game yang kedua ini. Penjaga gawang dari Pabas, Embong. Pemain belakang, Yudi, Yubi, Yahya, Hambali. Untuk di gelandang dipercayakan oleh Indra, Ilu, Diji. Sebagai gelandang tengah, saudara Diji ini dengan akrabnya dipanggil AA Jujun. Dengan pemain depan yang diturunkan di game yang kedua ini, saudara Ikhwan, kiri luar, striker Sofan, kanan luar, Saiful. Untuk susunan pemain dari Lampung Plus yang sebagian bermisili di Jakarta, Tangerang, Jambi, Palembang, mulai dari penjaga gawang, Tiu, bawah, Andang, Santo, Ilu, Taal. Tengahnya dipercayakan oleh Sarjono, Yushardi, Parmadi, Firman, Ujang, Saiful. Inilah pertandingan game kedua ini. Kembali kita ke lapangan. Bola dikuasai oleh pemain Pabas, Eko. Eko ke kanan luar, Iswandi, saudara Santo. Pemain belakang dari Pabas ini leak liuk dia. Santo lagi, masih Santo. Oh, salah umpannya saudara Santo, yang mana sore hari ini sebagai stopper dari Pabas. Iya, kembali ke Pabas. 28, Hambali.
Oh, salah umpannya saudara Hambali ini kembali ke Lampung Plus. Saudara Santo ke Saipul, kembali ke gelandang, masih kuasai oleh pemain Lampung Plus. Saudara Santo Andang, mari ke Parmadi, ke kiri luar, Firman, masih saudara Firman, kuasai kembali nomor punggung 94 dari Lampung Plus. Masih saudara Firman ke depan dia, gol! Saudara Saipul dari Lampung Plus pencetak gol pertama di game kedua ini yang diciptakan pada menit ke-52 ini. Saudara Saipul yang berdomisili di Palembang untuk sementara Babas ketinggalan 1-0. Kembali ke lapangan tengah, saudara Sopan, kembali ke Eko, pemain Pabas. Eko kembali ke Jujun, Diji 10 sebagai gelandang. Saudara Eko, kembali ke Eko lagi, ball pass saja, masih saudara Eko. Siapa yang dituju? Iswandi, saudara Eko lagi, masih, terjadi sliding tackle dari pemain Lampung Plus, nomor punggung 78 dikenakan kartu kuning, kembali pelanggaran, saudara Eko, ancam-ancam ke depan dia, siapa yang dituju? Ada 5 pemain dari Pabas. Jujun, Sopan, siapa yang dituju? Eko, angkat ke depan Eko, sayang, sungguh sayang, bola cantik, masih 2 meter di atas gawang pemain Lampung Plus yang dijaga oleh saudara Tio. Kembali Saipul dari Lampung Plus, Saipul yang dituju, salah umpannya, kuasai penuh oleh pemain Pabas, masih pemain Pabas, keangkat ke depan dia, siapa yang dituju? Saudara Hambali, masih kuasai penuh Hambali, saudara Eko, nomor punggung 19, Jujun dan Eko yang dituju, masih saudara Eko ke depan, sayang sekali. Saudara Jujun tidak bisa menyelesaikan ke gawang Lampung Plus yang begitu kosong. Ya, masih dari Pabas kembali ke Sopan. Dari kiri luar Sopan, siapa yang dituju? Masih Sopan, masih saudara Sopan. Potong saja oleh saudara Saipul. Terjadi tendangan sudut untuk Pabas. Saudara Jujun sangat menyesalkan sekali, yang harusnya bisa cetak gol sore hari ini, setidak-tidaknya bisa menyamakan kedudukan yang untuk sementara ini Pabas ketinggalan 1-0. Angkat ke depan, saudara Sopan, siapa yang dituju? Dipotong saja. Saudara Sarjono kembali ke gelandang, salah dia, kuasai penuh Hambali, ke bawah dia Hambali, kembali ke Eko, Eko kembali ke Hambali, masih dari Pabas,
dengan tenang-tenang pemain Pabas, saudara Jujun dengan nomor punggung Eko kembali. Saudara Santo dari Lampung Plus menjaga saudara Eko, buang saja. Memang dikawal ketat ya. Dikawal ketat saudara Eko ini karena Pabas sementara ini mengandalkan dari samping ini ya, kiri. Iya. Dari kanan ya. Dari wing kanan dia mengandalkan sprint-sprint dari kanan luar saudara Eko. Dari Lampung Plus dijaga terus. Dari Lampung Plus dijaga ketat saudara Eko. Tendangan penjuru saudara Eko angkat ke depan dia. Oh. Kuasai penuh dari Pabas. Siapa yang dituju? Masih dari Pabas. Oh, salah kembali pemain dari Pabas. Kuasai penuh Lampung Plus. Saudara Yus Hardi kembali ke Indra. Indra kembali ke Taal. Angkat ke tengah dia gelandang nomor punggung 61 Ilu. Kembali ke Saipul. Pencetak gol pertama dari Lampung Plus ini saudara Ipul. Angkat ke depan dia, dipotong saja dengan pemain Pabas. Bek kiri kita yang sangat tangguh dari Pabas ini, saudara Yudi, kembali ke gelandang kanan luar Iswandi. Ke depan dia Eko. Berbahaya. Eko masih ke depan lagi saudara. Ah, sayang sekali saudara Sopan tidak dapat menyelesaikan. Saudara Ujang kembali dari Lampung Plus. Saudara Taal Iswandi bek kiri dari Andang. Andang kembali lagi masih dari Lampung Plus. Oh. Ya, pertandingan sore ini sudah berjalan 62 menit di game yang kedua ini. Ya, masih dari Lampung Plus. Angkat ke depan dia, saudara Yusriadi yang dituju. Masih Yusriadi, dipotong saja pemain belakang dari Pabas. Kuasai penuh, gelandang kreatif saudara Eko. Kembali lagi saudara Farmadi kembali kuasai penuh oleh Andang bek kiri dari Lampung Plus ini. Masih Lampung Plus kuasai penuh lapangan tengah oleh Lampung Plus. Kocek-kocek dia 2-3 pemain kembali ke Pak Andang. Kuasai penuh dari bek kiri mulai naik dia. Masih iya ke kiri luar saudara Firman nomor punggung 79 kecok-kecok angkat ke depan. Oh, aman sedari dari penjaga gawang kita Embong ini. Ya saudara Riki, saudara Riki kuasai penuh. Siapa yang di... Wah, saudara Eko muncul dari belakang sendiri. Saudara Eko masih saudara Eko. Saudara Sopan, berdiri offset. Saudara Sopan mengenai tiang gawang. Masih dari Lampung Plus. Saudara Saiful, masih Lampung Plus. Saudara Taal, saudara Saiful, masih lagi Taal. Potong saja dari pemain Pabas ini, saudara Riki. Gelandang kreatif saudara Eko lagi. Siapa yang tuju? Hambali dari kanan luar. Hambali sebagai bek kanan ikut membantu serangan. Saudara Riki kembali, masih Riki ke depan dia. Saudara Eko, sayang sekali saudara Eko tabrakan dengan penjaga gawang Mastio.
kuasai penuh lagi saudara Saiful. Ke tengah dia Yusrandi, kembali ke Taal, Saiful lagi pencetak gol yang pertama. Masih salah umpannya saudara Saiful. Sudah sangat kelelahan, kembali ke gelandang Ricky. Saudara Ricky, siapa yang dituju? Masih lihat-lihat dia, saudara Ricky penguasaan penuh. Angkat ke depan Iswandi, saudara Eko. Dipotong habis lagi oleh stopper kita, Santo dari Lampung Plus. Rupanya saudara Eko ini dijaga ketat oleh Haji Santo. Kembali tendangan sudut, saudara Eko. Ricky yang dituju, siapa yang dilihat Ricky? Usah kutik dia, Ricky. Crossing depan, sayang sekali. Lemah syutingannya dari pemain Pabas ini. Dihalau mudah saja dengan penjaga gawang Tio. Saudara Taal, siapa yang dituju? Masih main di bawah. Suhardana. Kembali ke Saiful. Masih Saiful ikut bantu turun ke bawah. Saudara Saiful ini. Taal, kembali ke Taal. Siapa yang dilihat gelandang dari Lampung Plus ini? Iya, masih dari Lampung Plus, dorong ke depan dia. Firman yang dituju, masih Firman. Saudara Embong, kuasai penuh. Saudara Ricky yang dituju, salah dia. Beradu bersama saudara Eko, kuasai penuh dari Pabas. Masih ada serangan balik dari Pabas. Gelandang tengah kita, saudara Yusran. Salah dia. Terlalu cepat bola yang dikirimkan kepada Eko. Lemparan saudara Andang. Andang ke depan, ke tengah dia, Ujang. Masih Ujang. Potong lagi dari pemain Babas, Ricky. Siapa yang dituju Ricky? Masih Ricky. Maaf, salah umpannya, dipotong lagi. Saudara Saiful. Masih Saiful, kuasai penuh. Dari kanan luar. Masih saudara Saiful. Kirim saja dia ke kiri luar. Saudara Firman, apa tujuh ke depan? Gol! Saudara Firman pencetak gol yang kedua untuk Lampung Plus ini. Saudara Firman pencetak gol kedua dari Lampung Plus. Oke, terima kasih. Kita kembali ke studio.